Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun dimanapun berada. Pokoknya semoga kalian sehat semua. Jadi di hari ini, di pagi hari ini aku akan melaksanakan perjalanan dari Jogja menuju Bandung teman-teman. Tapi agak sedikit berbeda karena aku akan melaksanakan perjalanan atau memulai naik kereta jarak jauh itu dari Kutoarjo. Jadi Kutoarjo menuju ke Bandung. Dan dari Jogja menuju Kutoarjo, aku akan naik Prambanan Express atau kereta yang ada di belakang aku, teman-teman. Nah, di sini itu cukup sepi ya, teman-teman, ya hitungannya ya di stasiun Yogyakarta ini. Dan nanti kira-kira perjalanan aku dari sini dari jam 6.30 ke Kutoarjo, lalu nanti jam 9-an kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandung gitu ya dari Kutoarjo. Ini rangkaian dari kereta api Sancaka, teman-teman. Kereta api Sancaka diberangkatkan dari Yogyakarta menuju Surabaya. Berarti dari arah barat menuju ke timur, teman-teman. Dan akan diberangkatkan pada pukul 6.45. Oke, sedang ada pengujian sebelum dijalankan, teman-teman. Dan di sini, di stasiun Yogyakarta terlihat ada rangkaian, beberapa rangkaian kereta di sana, ada rangkaian kereta ekonomi serta ada rangkaian eksekutif, teman-teman. Itu sepertinya livery Hype Trip punyanya Taksaka ya, teman-teman ya. Di sana ada Hype Trip satu gerbong, lalu sisanya gerbong ekonomi. Baik teman-teman, untuk ke stasiun Kutoarjo saya menggunakan kereta api Pramex. Untuk harga tiketnya seharga 8.000 dan untuk kelasnya kelas ekonomi premium sih, tapi kursinya teman-teman. Jadi tidak kalah nyaman dengan kereta-kereta yang memiliki tarif khusus seperti misalnya Lodaya ataupun kereta-kereta lainnya. Untuk tiketnya dapat teman-teman beli di KAI Akses ataupun teman-teman bisa menggunakan kartu multitrip ataupun e-money. Selama kurang lebih 1 jam, perjalanan saya dari Yogyakarta menuju Kutoarjo dengan KA Pramex, akhirnya saya tiba di stasiun Kutoarjo nih teman-teman. Di stasiun ini saya harus menunggu hingga pukul 9.30 atau 9.45 untuk keberangkatan dari KA Kutojaya Selatan yang akan saya naiki. Sebenarnya rangkaiannya sudah ada tapi belum dilansir teman-teman. Yuk kita tunggu untuk keretanya dilansir. Nah, nanti kalian harus keluar dulu ya teman-teman ya. Keluarnya itu dari sana. Nggak kelihatan lagi. Nah, dari sana itu yang pintu sebelah sana. Nanti kalian keluar dari sana lalu bisa jalan ke daerah sini. Ke arah mana ini ya? Ke arah barat gitu ya. Nanti ke arah barat lalu ngecek identitas dan juga tiket kalian di situ. Dan kalian bisa masuk ke ruang tunggunya di stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, saya sudah sampai di stasiun Kutoarjo dan saya masih menunggu kereta Kutojaya Selatan saya. Kira-kira dari saat ini masih 2 jam lagi teman-teman. Jadi sembari kita menunggu, kita akan hunting-hunting dulu teman-teman di sini-sini. Sebentar lagi akan masuk kereta Joglo Semarkerto. Mari kita lihat yuk untuk kereta Joglo Semarkertonya. Dari arah timur segera masuk juga kereta api Joglo Semarkerto juga teman-teman. Kalau yang tadi dari arah barat, kali ini dari arah timur menuju ke barat. Ini hendak menuju ke arah Kroya ya teman-teman ya, dari stasiun Kutoarjo.
ada kereta api perawatan rel, teman-teman. Pleasure Tourer. Apa gimana sih bacanya, nggak tahu. Berangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Oh, mbaknya nunduk. Nggak apa-apa, mbak. Tegak aja. Masuk di jalur 2 kereta api Lodaya, teman-teman. Kereta api Lodaya dari Solo Balapan menuju stasiun Bandung. Kereta api Lodaya diberangkatkan, teman-teman, dari stasiun Kutoarjo pada pukul 9 lebih 12 menit. Sedangkan untuk KA Kutojaya Selatan masih 30 menit lebih dari sini baru akan berangkat. Oh ya, teman-teman, karena tadi saya belum beli minum, akhirnya saya membeli minum ini di warung sini. Ya, karena cukup murah, masih ya standar lah, teman-teman, 5.000 rupiah. Jika di kereta itu kalau nggak salah sehingga 10.000 ya, itu juga apakah ada kue, aku juga kurang inget sih, gitu. Baik, telah masuk langsiran kereta Kutojaya Selatan, teman-teman. Ini adalah langsiran kereta Kutojaya Selatan yang akan saya naiki dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Kiara Condong. Dimulai dari ekonomi 7 di paling belakang hingga ekonomi 1 yang ada di paling depan. Nampaknya untuk penariknya CC204 ya, kalau memang pakai yang ini gitu ya. Kereta Kutojaya Selatan merupakan kereta full ekonomi, teman-teman. Dan di sini masih menggunakan ekonomi tegak, dikarenakan Kutojaya Selatan ini kalau tidak salah itu salah satu kereta yang mendapatkan subsidi. Gitu. Selain kereta KA Kutojaya Selatan ini yang mendapatkan subsidi, salah satunya KA Kahuripan ya, teman-teman ya. Kahuripan, lalu Bengawan, dan KA-KA lainnya. Trattle-nya, teman-teman. Keren banget suara trattle-nya. CC204-0302, teman-teman. Nah, teman-teman, sembari kita menunggu kereta api Kutojaya Selatan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, akan segera masuk nih di jalur 2 kereta api Taksaka, teman-teman, dari Yogyakarta menuju ke Gambir.
Ini kereta Taksaka Hype Trip. Ya teman-teman ya, Hype Trip ini kereta api milenial kata PT KAI. Wow. Livery-nya itu biru sekali. Baik teman-teman, ini adalah kereta yang akan saya naiki, kereta Kuto Jaya Selatan dengan nomor gerbong K3-00921, dipo induk KTA atau Kutoarjo. Dan ini merupakan kereta ekonomi dengan konfigurasi 2-3 teman-teman. Saya duduk di kursi nomor 16E. Itu dapat kursi maju teman-teman. Kursi maju ya ke sana. Terus juga untuk interiornya seperti ini, cukup adem. Dan di atas sana itu ada tempat barang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin apa namanya, ingin menaruh barang itu bisa di atas ya. Terus apa lagi ya? Untuk leg rest-nya ini karena berhadapan jadi cukup sempit. Cukup sempit, jadi harus berbagi juga sama di depan. Lalu juga di sebelah kiri ada steker, sepasang steker dan juga meja kecil. Lalu juga di sebelah sana itu ada sama saja kurang lebih ada kantong plastik juga. Dan ya seperti ini teman-teman. Dan satu lagi teman-teman yang membuat aku beruntung, yaitu di jendela lain itu gelap. Tapi di nomor 16 itu terang teman-teman. Ini suatu keberuntungan sih karena yang lainnya gelap ya. Tuh gelap. Di sana udah maghrib, sedangkan di sini masih siang. Pukul 9:45, kereta api Kuto Jaya Selatan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Dan di depan saya sepi teman-teman. Dan saya bisa selonjoran kalau sepi. See you Kutoarjo. Teman-teman, ini naik kereta ekonomi dengan 64.000, serasa kereta sleeper karena kaki kita bisa selonjor.
selonjornya bukan karena emang desain selonjor ya, tapi karena penumpang itu kosong banget. Lihat deh. Menurutku kayaknya ini salah satu kereta yang murah, dalam artian tidak sampai 70.000, bahkan tidak sampai 70.000, tapi sangat sepi, teman-teman. Jadi ini mungkin bagi teman-teman yang ingin backpackeran dari Yogyakarta menuju Kutoarjo tapi tidak mau beramai-ramai untuk berangkat dari Yogyakarta, kalian bisa untuk memilih menggunakan Kuto Jaya Selatan ya, teman-teman. Untuk jamnya sendiri itu cukup menarik loh. Thank you.
sampai di stasiun Kroya. Di stasiun Kroya ini merupakan stasiun untuk percabangan menuju ke arah Jakarta atau ke arah Bandung. Jadi kalau misalnya ke Jakarta melalui lintas tengah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ke Bandung itu melewati lintas selatan begitu. Baik teman-teman, sekarang saya sudah memesan nasi goreng Parahyangan dari kru KA yang bertugas ke gerbong-gerbong. Nih lihat nih, saking slow-nya teman-teman ya. Itu tas saya. Sedangkan saya di sini. Gitu ya. Karena saya lihat tadi di KA akses juga untuk di kursi yang sebelah saya ini emang kosong gitu ya, sampai ke Bandung bahkan kosong gitu. Nah, untuk nasi goreng Parahyangan itu seperti ini teman-teman ya. Untuk kelengkapannya itu ada nasi, lalu juga ada kerupuk serta ada telur. Untuk harganya Rp22.000 teman-teman. Untuk rasanya, yuk kita coba. Informasikan perjalanan kereta api Kutajaya Selatan saat lagi akan tiba di stasiun Maos. Untuk pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Maos, kami persilakan segera membuat. Untuk rasa nasinya oke. Periksa nanti lini kembali barang bawaan Anda jangan sampai. Stasiun Jeruk Legi, kereta api Kutajaya Selatan bersilang dengan KA Argo Wilis. Di sini kereta api Kutajaya Selatan berhenti selama 12 menit.
sering pulang. Asal kereta api Kuto Jaya Selatan saat ini berada di stasiun Banjar. Baik teman-teman, saat ini saya berada di kamar mandi atau sarana kamar mandi dari kereta api Kuto Jaya Selatan, di mana di sini ada kaca besar, cukup besar ya teman-teman, cukup untuk berkaca. Lalu juga di sini ada sabun, lalu ada keran air. Keran airnya dapat digunakan dan cukup deras. Lalu juga ada WC duduk serta ada pegangannya apabila kalian takut terjatuh bisa berpegangan di sini. Lalu juga ada tisu, ada isinya juga dan juga ada kloset. Klosetnya ini berbentuk kloset duduk untuk siramannya dapat digunakan dengan baik dan juga flushnya, mari kita coba. Oke, dapat digunakan juga dengan baik. Jadi untuk semua atau ya seluruh dari peralatan yang ada di kamar mandi ini dapat digunakan dengan baik teman-teman. Jangan lupa juga dijaga kebersihannya. Oh ya, di sini juga ada pewangi ruangan. Untuk toiletnya sendiri itu sebenarnya ada dua di sini ya teman-teman ya. Ada di depan, ada di belakang kalau tidak salah. Kereta api Kuto Jaya Selatan itu harus menunggu selama kurang lebih 20 menit untuk disusul oleh kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung. Di sini kereta api akan berhenti selama 20 menit dan akan diberangkatkan lagi pada pukul 14:38. Di stasiun Cipendei, kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti selama
teman-teman, kereta api yang saya naiki tiba di stasiun Kiara Condong. Nah, untuk kereta api Kuto Jaya Selatan, itu stasiun akhirnya di Kiara Condong ya, dan bukan di stasiun Bandung. Jadi jangan lupa ketika sudah sampai di Kiara Condong, teman-teman dapat memeriksa terlebih dahulu barang bawaan sebelum meninggalkan kereta. Rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan sudah sampai di stasiun Kiara Condong. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di stasiun Kiara Condong. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti videoku dari awal sampai akhir ini. Semoga videonya dapat berkenan dan tentunya kalian bisa menikmati video ini ya. Oke, semoga kalian terus-terus sehat dan sampai jumpa di konten-kontenku selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga di like videonya kalau suka. Diberi saran juga kalau memang ada saran yang perlu aku perbaiki. Terima kasih, selamat sore teman-teman.